1115 melawan 2403. 1 2 3, come on. Halo, ketemu lagi sama gue Miobu. Kali ini gue bakal ngasih update dari hybrid animal terbaru, hybrid 200408. Jadi ini versi udah sama kayak yang di Play Store ya, udah ada super fiturnya juga. Cuman masalahnya di sini sih belum ada fitur baru sebenarnya. Ya keterangannya di Play Store sendiri itu adalah untuk memperbaiki beberapa bug dan juga quick patch. Jadi ya emang nggak ada fitur barunya. Berhubung ini update dan lu banyak yang suka, wah pasti gua cariin yang sip dah. Yang ini sip banget, nggak pakai bug yang aneh-aneh dan super fiturnya agak beda tapi cara makainya. Kayak apa? Check this out. Nah ini sebenarnya gua udah cobain ya. Gua bikin dua karakter tapi yang ini udah sampai 1000 lebih. Nah ini gua nggak mulai dari Nubia ya, karena Nubia yang gak ada fitur terbaru juga gue tunjukin juga gimana gitu kan. Ini gue udah main di outpost yang lumayan jauh, cuman gak tahu gue nih outpost berapa nih. Nih ini level hewannya udah 2000-an dan gue udah 1052. Santai ya kalau udah tinggi itu levelnya tuh. Nah gini gue tunjukin nih, gue lebih milih gedein dodge-nya daripada yang lainnya. Kenapa? Yang lainnya ini kan pakai skill. Pakai skill berarti pakai power energy. Kalau power energinya habis ya nggak bisa apa-apa dong. Kalau dodge kan enggak. Jadi gue lebih milih banyak gedein dodge-nya. Dan kebetulan di sini gue nemu dungeon nih. Nih gue mau masuk dungeon-nya dulu. Wow asik. Coba nih. Bisa nggak nih? Jamur dari dungeon jauh. Mahal nggak ya kira-kira ya? Dapat apa nih? Wah ini luas nih, luas dungeonnya nih. Barangnya ya namanya juga basket ini ya, apa keranjang nih. Wih, uranium bar cuy, stone ore, cobalah, atau lumayan duit lagi, receh lah receh, dimakan sendiri aja nih. Ini lumayan luas nih dungeonnya nih. Diambil juga dah. Gak tau mahal. Nyangkut. Tuh. Oh di pojokan kosong. Kosong. Apa nih? Oh gak bisa. Gua pikir item, nyata bukan. Ada lagi nggak ya jamurnya nih, gua ambilin dah, siapa tahu mahal nih. Enak ya pakai eagle eye nih, gini nih nggak gampang nyasar dalam dungeon. Wah ada chest cuy, ada chestnya bro. Oke pemintal, aduh penuh, seriusan. Oh iya bekasnya gua tadi deh. Nah yang begini aja. Taruhin dah yang murah-murah taruhin. Ini nih store aja nih. Oke kita ambil yang mahal gitu dong ya kan. Masa iya yang murah dibawa yang mahal ditinggal, ajarannya siapa tuh? Wah ini ada ini nih, apa namanya, fosil nih. Buka basketnya dulu, lumayan lah. Wih dapat kaset dong. Enggak, iya tenang aja, meskipun full gua taroin apa nih tadi, duit morning melody. Oke udah habis ya kayaknya nih ya. Selesai nih ya.
Udah nggak ada apa-apa lagi nih, kosong, habis. Pojokan. Oh, sana udah, tadi udah dibuka tuh basket yang tiga udah dibuka tadi kan. Malam. Wah, lu gaya banget tuh jalan sampai gempa lu. Sama gua juga kalah. Waduh, mau serang balik. Enggak mempan. Enggak bisa. Pulang ke Nubia ya, kita jual-jualin dulu yang tadi ya. Jual ya ke sini dulu nih si nanas babi nanas balik jual 334 ya dah, murah nggak ya ini? Gua nggak tahu sih ya, karena gua belum sempat permainin dia lumayan dalam sih. Kira-kira kalau misalnya kita jual ke orang yang berbeda gitu ya, apakah harganya bakal beda gitu loh? Kan rugi kalau harganya murah terus. Wah, yang ini harusnya gua taruh tadi nih. Bulu yang gua taruh harganya 35. Oh, enggak sih, itu buat 5 bijinya ya. 127 ini telur yang paling mahal. Loh, kan jamurnya. Ini gua dapat sebelumnya sih ya, yang ungu nih ya. Ntar kita lihat yang merah yang kita dapat di cave itu dapat tuh harga berapa tuh? Jualin duitnya masih dikit, 3700 tulang sutra jual, sisik jual. Wow, 60 doang. Yang ungu gua dapatnya dari luar sih, soalnya bukan dari dalam cave nya jualin aja nggak apa-apa, lagi mentah. Wah, nggak jelas. Oke, terus kemana lagi nih? Ini nih buat jual perkakasnya, kayak pemintalnya itu kan. Ini dulu gak apa sih karakternya, bukan si ini dulu ya, mirip salah satu negara gitu, cuman gak enak nyebutinnya. Banci floor jual. Nah ini pemintal jual. Udah ya, habis ya. Pulang. Nah, rumah gua di sini. Ini dua nih, satu ini buat gudang sebenarnya ya. Gua naruh fosil di tengahnya sana ya kan. Fosil gua taruh sini. Lagi enggak ada kerang, masukin situ sekalian lah. Stone ore ini mau gue coba dijual di pinggir jalan tuh. Nah ini yang buat gue tinggal, ceritanya gitu. Belum ada tempat tidurnya sih. Nih bungusong. Oh, enggak. Gini dulu. Kita loot bungusong, select, yes. Oh, gitu suaranya. Kita play. Wah, ini nih. Gua kecilin dan ntar takutnya ada anunya nih. Coba shady ya. Ini belum gua coba nih. Ah, morning. Yes. Coba yang ini dulu, shady nih. Nggak enak. Mending yang ini. Nah,
biar tenang gitu loh, biar santuy. Oke, udah habis. Cari ini nih, pinggir penjual pinggir jalan nih. Gede-gede banget, tapi gampang dikalahinnya. Gede doang. Harimau kodok. Nah, ini. Pop. Jual. Ah, cuma dua doang. Ya iyalah batu. Nah, aku masih untung. Nih, sebelumnya gua sebelumnya ini gua nyoba ini. Gua nyoba ini. Entar, aduh melorot banget nih headset. Sebelumnya gua nyoba ini. Gua bikin portal di outpost yang lumayan jauh dan gua juga enggak tahu ini outpost ke berapa. Tapi level hewannya rata-rata di atas 1000, cuy. Nih, tempat yabai. Gawat. Tempat gawat. Nah, 2400 gua ngelawan dia. Kalah gua, untung gak galak. Ini ada yang galak nih. Tuh, 1200-an. Coba ya, kita coba yang galak sebiji aja. Iya, pakai skill nih terpaksa nih. Gak bisa nih kalau enggak nih. Skill terus. Hajar sampai habis tuh kan. Level poinnya habis kan. Ih, darahnya tinggal setengah. Gila. Sesusah itu loh, cuy. Cuman dapat 2 doang. Dapat koin berapa sih? Aduh. Koin berapa? Ayailah. 4 koin doang. Segede itu, sesusah itu cuma dapat 4 koin doang, cuy. Lo bayangin lo. Aduh, darah udah tinggal separuh dah. Enggak berani. Ini nekat-nekatan sih ya. Bentar. Gua bikin naik-naikan level dulu ya. Nah, ini nih. Gua tunjukin juga sekalian nih. Di sini super fiturnya lu enggak bisa kayak sebelumnya gitu ya. Di sini lu paket hewan makanan gini, lu enggak bisa bayar dengan uang. Sebelumnya kan bayar dengan uang bisa gitu, ini enggak bisa gunakan permata. Oke. Ya. Nih, kalau bayar dengan uang jatuhnya gini ntar. Tuh kan, enggak bisa dia. Enggak mau. Ini kalau gua lanjutin. Tuh ya kan, nggak mau. Tuh kan, ups, ini jadi pakai permata. Oke, tuh kan, buka nih. Oke, yang lainnya udah gua unlock sih. Nah, gua mutasiin dulu dah biar agak pede gitu loh ngelawan yang gede-gede. Level sampai 2500 gitu. Gimana ya gedenya sampai segitu ya. Capek kali mencetinnya. Cuman justru di situ menurut gua keunikannya, tantangannya ya. Jadi seberapa tinggi level lu ya, sebanyak itu ketekunan lu nyobain. Coba sih. Macan kumbang. Dia apa dia? Oh, pemburu tertinggi. Oh, gua masih pakai armor, nggak kelihatan. Bentar. Betapan. Wih, naik force boost-nya. Ini loh power energy ini loh yang ku dulu tabung banyak. Masalahnya kalau nggak ditabung, ntar begitu lu pakai skill, habis. Ntar gua copotin dulu atributnya. Gua pengen tahu mukanya. Karena yang tadi kan masuk dalam paket. Ini kayak gini-gini masuk dalam paket hewan yang belum gua aktifin. Gua tungguin lu super fiturnya. Oh, masih tetap mulutnya berjenggot. Ini kalau lu tanya nih, kayak kemarin ada yang nanya, gua juga bingung mau jawab karena gua enggak ngingetin. Ini kalau enggak salah ya,
ini ada malaikatnya, ada setannya, ada samurainya, ada ninjanya, ada pisang, ada jagung, ada apa lagi ya, semangka, singkat gue sih gitu. Lupa, udah kebanyakan soalnya. Tapi gue nggak suka kalau hewannya bongkok, berdiri yang tegak. Kenapa? Si apa ya, samurai? Oh, enggak, kuasi astronot ae. Astronot ae bongkok gitu, apa kerennya di mana kan? Nah, ini mendingan nih. Agak tegakan dikit. Ntar tegakin lagi. Pejuang kok bongkok. Samurai dong. Mayan lah. Health-nya juga kudu dikuatin nih. Regen-nya nih, penting nih. Biar cepat balik. Touch lagi dong. Power energi. Lah, kan masih ada. Aduh, lupa. Donat. Nah, gua nih gini nih. Gua nggak terlalu ngeliatin. Gua pokoknya gua lihat, gua penasaran kalau digabung itu sama jadi bakal kalau digabung sama itu bakal jadi apa. Ya gua coba langsung. Jadi gua nggak terlalu inget apaan aja yang gua masukin. Sorry banget, kepalanya jadi ada bannya. Jadi kayak ban serep dia. Wih, giantnya level berapa tuh tadi? Soalnya emang waktu gua bikin ini karakter sih ya, skill pertama dia tuh giant. Jadi giantnya emang gede. Giantnya naiknya duluan. Level 25 coy. Abis power energinya sekali pakai tuh. Yakin gua abis sekali pakai. Weh, ada portal nih. Nah, ini portal bikinan gua. Ya bayi. Ih. 1115 melawan 2403. Gua mau telurnya kan. Jadi gua ngakal lah. Istilahnya gua ngakal gitu. Gini. Gua datang. Gua singkirin dulu emaknya, gua ambil telurnya. Gua langsung teleport ke rumah. Lu pikir gua bakal gelut sama dia? Gak bakal. Abis gua kalah. Kita lihat telur dia kalau dijual laku berapa nih. Nekat banget. Level separuh mau dilawan. Meong. Mana ya? Nah. Sama harganya. Harganya sama. Ya, nggak worth it dong. Nggak worth it juga. Ini untung nih. Untung tadi gua kabur. Kenapa? Ini item gua belum gua pasang semua nih. Tuh lihat. Ya kan, item gua belum gua pasang semua nih. Tuh. Kan? Nah, untung gua kabur. Kalau enggak, habis gua langsung. Ya ilah. Oke, segitu aja dari gua untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar lu gak ketinggalan video terbaru dari gua. Gua Miobu, gua pamit. Jah, matane.